Halo, kembali lagi bersama saya Flicktech. Kali ini kita kedatangan Redmi 5A dengan posisi kerusakan volume minnya tidak bisa dan jack audionya bermasalah. Kita cek ya, masukin. Nah, ini ceknya ini seperti tidak bisa masuk, maka kita harus bongkar handphonenya ya. Jangan lupa kita buka SIM tray-nya, lalu kita buka backdoor-nya. Hati-hati pada saat membuka. Nah, ini tombol-tombolnya sudah copot ya. Hati-hati pada saat membuka, karena pada saat membuka ada fingerprint. Kita cek volume, fleksibel volume minnya aman, dan ternyata tombolnya ini sudah rusak ya. Jadi kita akalin saja. Kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu handphonenya untuk di bagian mesin. Jika sudah, langkah pertama buka baterainya dulu, karena jika baterai masih terhubung bisa terjadi konslet. Kita buka semua soket-soket. Hati-hati pada saat mencabut mesin ya. Nah, di sini kita coba, kita bersihkan yang menyangkut itu apa sih? Nah, ini adalah kotorannya ternyata. Jadi di jack audionya ada kotoran sehingga si headset tidak bisa masuk secara sempurna. Sekarang sudah bisa ya masuk secara sempurna. Kita bersihkan terlebih dahulu agar kotoran yang ada pada jack audionya keluar semua ya. Kita pasang kembali nih antena. Kita pasang kembali semua yang ada pada handphone. Kita
Pastikan tidak ada baut yang tertinggal atau kurang ya. Kita hidupkan, kita lanjut ke bagian volume minnya. Ini kita akalin menggunakan kartu ya, bekas sambungan kartu SIM card. Kita perkuat menggunakan lem Korea. Tidak usah terlalu banyak memberikan lem Koreanya. Kita memberikannya sedikit saja menggunakan pinset ya. Setelah kita memberikan lem pada tombol minsnya, kita lanjut tes di bagian headsetnya. Kita tunggu headsetnya muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Mengapa tidak langsung muncul? Karena ini memorinya terlalu penuh sehingga dia lemot. Karena tombolnya sudah kering, kita lanjut untuk pemasangan backdoor ya. Handphone kita matikan, jangan lupa masukkan fingerprint untuk memasang tombol yang pasang SIM tray, seperti itulah prosesnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini jika bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.